wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tips puasa bukan alasan untuk tidak berolahraga. Para ahli justru berpendapat bahwa olahraga dan puasa dapat berjalan bersamaan. Olahraga dapat membuat otak dan serat otot kita tetap muda secara biologis. Olahraga sambil berpuasa dapat membantu menjaga berat badan. Disarankan untuk berolahraga setelah sholat tarawih di malam hari. Ini adalah waktu ketika makan dan air yang cukup dikonsumsi untuk membantu selama beraktivitas fisik. Selain itu, Anda juga dapat menjaga cairan agar tetap terhidrasi selama olahraga. Beberapa senam juga dapat dilakukan setelah berbuka puasa atau menjelang sahur. Olahraga 1 jam sebelum buka puasa memberi Anda keleluasan makan dalam waktu singkat. Olahraga meremajakan tubuh secara cepat. Namun, Anda harus memilih olahraga yang tidak terlalu berat. Misalnya, olahraga dengan intensitas tinggi yang membuat denyut nadi di atas 150 per menit sebaiknya dihindari, terutama jika belum berbuka puasa. Sarankan untuk melakukan olahraga lambat atau sedang. Para ahli menyarankan jalan cepat, jogging lambat, bersepeda, latihan silang, dan latihan mesin ringan di gym selama Ramadan. Hal terpenting, makan makanan seimbang dan minum dalam jumlah cukup diperlukan untuk membantu menjaga rutinitas olahraga selama berpuasa. Asupan karbohidrat dianjurkan selama sahur untuk membantu tubuh tetap energi.